Babin Kamtibmas Taman Sari bersama PPSU melakukan evakuasi mobil tertimpa pohon tumbang akibat diterpanya angin kencang dan hujan. Dua buah mobil yang terkena pohon tumbang itu yaitu mobil bermerek Mercy dan Honda CR-V yang sedang terparkir di Jalan Taman Sari Raya. Beruntungnya tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Guna proses evakuasi, arus lalu lintas ditutup sementara oleh petugas polisi. Kemudian petugas PPSU memotong dahan dan ranting pohon yang tumbang tersebut. Dalam proses evakuasi dilaporkan situasi cukup aman dan kondusif. Dari Taman Sari, Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.